mengumumkan ketibaan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi mewakili Menteri Pendidikan Tinggi diiringi diftif kehormat. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Universiti Watan. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Joe Specialist Technologist Dr. Muhammad Ikwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Rashid, Pro Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Yang berbahagia pengarah-pengarah hospital, pengajar universiti, ahli-ahli pengurusan hospital Chancellor Tuanku Muhriz, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Tinggi dan UKM, sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita menghadirkan diri di majlis perasmian peralatan perubatan RMK12 Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi di atas kesudian untuk merasmikan majlis pada hari ini. Majlis turut merakamkan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada diftif kehormat serta para jemputan. HCTM menelusuri langkah mencapai kecemerlangan, melahirkan pakar pelbagai bidang perubatan. 30 Oktober, hari istimewa yang dinantikan, perasmian peralatan perubatan RMK12 bersama kita raikan. Bagi memberkati majlis,
Dipersilakan Ustaz Hasrizal Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan, Pusat Islam Kampus Kuala Lumpur untuk memimpin bacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا نسألك بأسمائك العظمى وصفاتك العليا أن تبارك هذا المجلس وأن تؤلف بين قلوبنا وأن تجمع بيننا على الخير والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب يا الله يا Tuhan kami. Kami merafakkan kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpahan kurnian nikmat dan rahmat-Mu kepada kami semua sehingga kami dapat berkumpul pada hari yang mulia ini di Majlis Perasmian Peralatan Perubatan RMK ke-12 Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Ya Allah ya Rahman, bersempena majlis yang mulia ini kami memohon kehadrat-Mu ya Allah agar Engkau cucuri limpahan rahmat dan inayah-Mu kepada kami semua dan Engkau berkati majlis kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon dengan nama-nama-Mu yang maha agung dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi agar Engkau satukan hati-hati kami dan Engkau himpunkan kami semua di atas naungan rahmat dan kasih sayang-Mu serta Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah, keselamatan, kesihatan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah, kurniakan kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan. Hiasi diri kami dengan sifat-sifat yang terpuji. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkan diri kami dengan kesihatan dan kecemerlangan. Ya Allah, ya fajil hammi wa ya kashifal gham, berkati usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini akan menjadikan kami generasi yang cemerlang dan terbilang serta dapat mengangkat ummah ke mercu kejayaan dan ketinggian di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Hasrizal Hassan. Memulakan atur cara, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Joe Specialist Technologist Dr. Muhammad Ikwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Universiti Watan. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi, mewakili yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin,
Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Yang Berbahagia Pengurusan Tertinggi KPT, Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM, Yang Berbahagia Datuk Dr. Hanafiah Harun Anwar Rashid, Pro Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur, Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukris, Yang Berbahagia Pengarah-Pengarah Hospital, Pengajar Universiti, Ahli-Ahli Pengurusan Hospital Chancellor Tuanku Mukris, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian, Sidang Hadirin Hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan hidayahnya pada pagi ini kita dapat bersama-sama di Hospital Chancellor Tuanku Mukris bersama dengan pengurusan tertinggi dan juga wakil daripada kementerian yang telah mencipta satu lagi sejarah dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat dan negara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan yang tercapai pada hari ini tidak akan dapat kita laksanakan tanpa adanya sokongan daripada Yang Berhormat Menteri dan juga pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyalurkan peruntukan RMK-12 kepada HCTM khususnya bagi meningkatkan fasiliti peralatan perubatan dan perawatan kesihatan. Untuk itu, UKM committed untuk terus memberikan perawatan kesihatan kepada pesakit dengan lebih efisien dan berkesan dengan menggunapakai fasiliti peralatan perubatan yang terkini serta berprestasi tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, peralatan yang diterima ini sebahagiannya menjadi peralatan utama dan sokongan kepada pelbagai jenis peralatan perubatan yang sedia ada di HCTM yang dianggarkan melebihi 8,000 unit. Secara ringkasnya, peralatan perubatan yang digunakan di hospital ini boleh dikategorikan kepada 4 bahagian utama, iaitu peralatan radiologi dan pengimejan, terapeutik, diagnostik dan peralatan makmal. Selaras dengan perkembangan terkini, peralatan perubatan yang digunakan di HCTM juga menggunakan peralatan yang berasaskan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Dan AI ini dimanfaatkan dalam peralatan pengimejan seperti peralatan angiografi, fluoroskopi, magnetic resonance imaging, X-ray dan sebagainya. Teknologi AI ini juga telah banyak membantu dalam proses diagnos perawatan yang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efisien dan tepat. HCTM juga menjadi rujukan kepada pelbagai pihak dalam penggunaan peralatan makmal yang terkini, antaranya peralatan makmal Total Laboratory Automation atau TLA yang digunakan oleh Unit Patologi Kimia Jabatan Perkhidmatan Makmal Diagnostik TLA. Dan alat ini digunapakai bagi pengujian biokimia yang merupakan pengujian utama di Unit Patologi Kimia. Unit patologi kimia juga menjadi rujukan bagi hospital kerajaan dan swasta di negara kita bagi melihat teknologi yang digunapakai terutamanya pengujian biokimia yang bertaraf dunia. Alhamdulillah, pada Julai 2023 yang lalu, HCTM telah diiktiraf sebagai hospital pengajar pertama di Malaysia yang telah menggunakan peralatan sistem robotik ROSA atau Robotic Surgical Assistant khususnya untuk pembedahan arthroplasty, gentian sendi lutut. Peralatan sistem robotik ROSA ini ditempatkan di Dewan Bedah HCTM dan dengan adanya kemudahan teknologi robotik ini, HCTM telah dipilih untuk mengendalikan kursus pensijilan pembedahan gantian sendi robotik ROSA bagi pakar-pakar bedah dari dalam dan luar negara. Fasiliti peralatan perubatan yang terkini dan canggih yang digunakan oleh HCTM telah berjaya meningkatkan kualiti perkhidmatan perawatan pesakit yang ditawarkan di HCTM dan merupakan antara prasyarat dalam akreditasi MHQH yang merupakan sijil akreditasi yang amat penting bagi sebuah hospital.
Untuk makluman, HCTM merupakan hospital pengajar pertama menerima akreditasi penuh HMSQH, iaitu selama 4 tahun mulai 9 Mei 2023 yang lalu. Ianya hasil perkhidmatan berkualiti yang diberikan dengan disokong oleh prasarana yang kondusif bagi perawatan pesakit dan juga aspek keselamatan pesakit. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sebagai sebuah hospital pengajar, HCTM tidak terlepas dari menyumbang tenaga dan kepakaran dalam aktiviti kemasyarakatan selaras dengan aspirasi penubuhan UKM sebagai sebuah universiti watan. Keterlibatan HCTM ketika COVID-19 melanda jelas membuktikan HCTM membantu negara terutamanya setelah menerima mandat dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mendekati masyarakat melalui pelbagai program seperti program KPT Prihatin Madani dan program klinik saringan kanser bergerak. Justru itu bagi pihak universiti dan juga pihak HCTM, saya dan juga rakan-rakan merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak KPT yang sentiasa memberi kepercayaan dan mendukung segala usaha HCTM dalam membantu golongan sasar iaitu miskin bandar dan luar bandar, OKU, warga emas, kanak-kanak, orang asli, gelandangan dan komuniti pendalaman. Secara purata, sekurang-kurangnya 40 program telah diadakan hampir setiap tahun semenjak 2021 dengan melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan juga NGO. Antaranya kalau boleh saya sebutkan di sini adalah pemeriksaan kesihatan asas dan kepakaran, program Sunaton, ini yang paling popular lah. Program ujian saringan kanser bergerak, program saringan kesihatan mental dan lain-lain. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kementerian yang baru saja meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir 380 juta. Terima kasihlah Datuk Zab. Khususnya bagi membangunkan dan membantu projek-projek pembangunan dan yang terkini yang telah pun diluluskan adalah penambahbaikan nanofabrikasi berjumlah hampir 12 juta yang diterima oleh pihak UKM. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi yang sentiasa cakna dan mengambil berat mengenai pembangunan fasiliti secara khususnya di setiap hospital pengajar universiti termasuklah di HCTM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semenjak RMK12, if I'm not mistaken, UKM khususnya di HCTM menerima peruntukan bagi pembangunan berjumlah hampir 150 juta bagi peralatan. Ini satu daripada angka yang cukup besar yang diterima bagi sebuah hospital pengajar khususnya di HCTM. Saya yakin dengan adanya peralatan terkini ini, diharapkan HCTM akan terus cemerlang dan menjadi pusat rujukan utama dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi kepada masyarakat dan negara. Ada pantun Datuk Zab. Bubur keladi santan kelapa, makan bersama di tepi laman. Budi KPT, kami tak lupa, menjadi kenangan sepanjang zaman. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Naib Chancellor UKM di atas ucapan sebentar tadi. Meneruskan acara kemuncak, sukacitanya majlis dengan segala hormat menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis. Dipersilakan.
Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Geospecialist Technologies Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Knight Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Ar-Rashid, Pro Knight Chancellor Kampus Kuala Lumpur. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Yang berbahagia pengarah-pengarah Hospital Pengajar University, ahli-ahli pengurusan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Tinggi dan UKM, rakan-rakan sekalian, para reporter sidang hari ini dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmatnya. Kita dapat bersama-sama hadir ke majlis perasmian peralatan perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini. Dan sebenarnya sepatutnya Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sendiri yang hadir untuk merasmikan program kita pada pagi ini, walau bagaimanapun memandangkan beliau terpaksa menghadiri ataupun terlibat dengan program yang lain yang tak dapat dielakkan. Jadi beliau telah mewakilkan kepada saya untuk sebenarnya untuk merasmikan dan membaca teks beliau. Jadi teks yang saya akan bacakan adalah teks daripada Yang Berhormat Menteri. Jadi terlebih dahulu saya ingin zahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM atas jemputan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya amat besar hati dapat bertemu dengan warga UKM, khususnya HCTM, dan saya harap majlis pada hari ini akan membawa satu nilai tambah yang penting kepada HCTM serta menjadi satu lagi pencapaian yang bermakna kepada hospital pengajar ini. Hadirin sekalian, semasa pembentangan belanjawan 2024 yang lalu, kita menyaksikan peningkatan peruntukan kepada sektor kesihatan dari 36.3 bilion sebelum ini kepada 41.2 bilion ringgit untuk tahun 2024. Sudah pasti peningkatan peruntukan yang besar ini merupakan satu isyarat yang jelas betapa lonjakan sektor perubatan dan penjagaan kesihatan perlu menjadi fokus semua pihak, termasuklah oleh entiti yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Apatah lagi, dalam pelbagai pengumuman dan peruntukan yang besar tersebut, terdapat beberapa peruntukan yang secara jelas dikhususkan kepada usaha, kemudahan dan kualiti pengajian bidang perubatan serta perkhidmatan kesihatan kepada hospital pengajar universiti. Ini termasuklah antaranya, pertama, persetujuan kerajaan untuk memulakan fasa 1 bagi membina kompleks Hospital Pengajar Universiti Sains Islam Malaysia UZIM di Kota Tinggi Johor. Peruntukan awal pembinaan HPU UZIM ini akan menjadi satu lagi usaha yang akan melengkapkan ekosistem pengajian perubatan di negara kita. Kedua, peruntukan pembinaan bangunan tambahan Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM yang akan meningkatkan keupayaan dan kapasiti hospital tersebut. Yang ketiga, komitmen untuk memastikan pelaksanaan projek pendigitalan Hospital Pengajar University. Komitmen ini bukan sahaja akan meningkatkan kecekapan perkhidmatan oleh HPU, malah akan memudah dan merancakkan kerjasama serta perkongsian maklumat atau pengetahuan antara hospital pengajar di seluruh negara. Dan keempat, seperti akan kita lihat dalam majlis ini, perasmian alat angiografi by plane di Jabatan Radiologi dan alat fluoroskopi di Pusat Perkhidmatan Endoskopi
yang peruntukan untuk kedua-duanya bernilai 9.2 juta. Secara keseluruhannya, SCTM memperoleh peruntukan sebanyak, yang kat sini dia sebut 53 juta, bro, di bawah RMK 12. Mungkin yang Prof sebut tadi, kos projek yang keseluruhan. Okay. Peruntukan ini adalah bagi tujuan penggantian alat usang di pelbagai tempat seperti perkhidmatan radiologi, perkhidmatan dewan bedah, perkhidmatan endoskopi dan perkhidmatan radioterapi dan onkologi. Dan kalau saya boleh tambah di sini, selain daripada teks, sebenarnya peruntukan yang disalurkan kepada hospital-hospital pengajar kita, selain daripada yang dinyatakan tadi, kita ada lagi, satu lagi sumber adalah di bawah inisiatif bajet yang mana di, biasanya kita guna istilah B11, peruntukan yang terletak di MOF, yang juga pada hemat kami merupakan peruntukan yang agak besar juga kepada khususnya kepada HPU-HPU. Jadi on top of kita ada peruntukan untuk mengurus, peruntukan pembangunan, kita juga ada peruntukan untuk inisiatif-inisiatif. Jadi saya yakin hasil peruntukan yang besar ini akan membolehkan penggunaan peralatan perubatan berteknologi tinggi, terkini dan canggih sekaligus meningkatkan tahap dan kualiti perkhidmatan rawatan di hospital ini. Sebagai salah sebuah hospital pengajar yang telah beroperasi selama 26 tahun, sudah pastilah pelbagai kemudahan, fasiliti dan peralatan yang digunapakai selama ini memerlukan penaik tarafan, penggantian serta pembaharuan. Atas kesedaran itulah, KPT sangat berbesar hati menyokong perancangan peningkatan keupayaan melalui penambahan peralatan-peralatan canggih yang sebahagiannya bertujuan menggantikan alat yang telah usang ini. Kita sedar ini adalah satu keperluan yang tidak boleh dielakkan. Lebih-lebih lagi, bagi pihak KBT, kualiti dan mutu ekosistem pengajian perubatan dan kecekapan perkhidmatan yang HPU tawarkan kepada orang awam tidak boleh dikompromikan sama sekali. KBT memahami disebabkan jumlah pesakit yang semakin meningkat, keupayaan hospital yang terhad dan keadaan peralatan yang semakin usang, maka satu usaha memperbaharui dan menaik taraf peralatan ini menjadi sangat mendesak. Lebih penting, biarpun terdapat beberapa kekurangan dari segi peralatan dan kemudahan, SCTM tidak pernah mengabaikan kualiti perkhidmatan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Bahagia Datuk VC tadi, SCTM baru sahaja mendapat akreditasi untuk MSQ HH bagi selama 4 tahun. Tahniah diucapkan atas kejayaan SCTM tersebut. Kita harap dengan pencapaian cemerlang serta keprihatinan kerajaan menambah baik fasiliti hospital ini, ia akan menjadi pemangkin yang akan terus melonjakkan semangat dan kecemerlangan SCTM. Hadirin yang dihormati sekalian, saya dan Kementerian Pendidikan Tinggi sekali lagi berterima kasih kepada pihak UKM, khususnya SCTM, atas segala komitmen dan sumbangan yang diberikan selama ini. Bukan sahaja dalam memastikan para pelajar kita mendapat pendidikan yang terbaik, tetapi kerana komitmen dalam menawarkan perkhidmatan kesihatan dan perubatan yang berkualiti kepada masyarakat kita. Akhirnya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penggunaan peralatan perubatan RMK 12 Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKN. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Seterusnya, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menyempurnakan simbolik perasmian. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Pengarah HCTM mengiringi div-div kehormat untuk naik ke pentas.
Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menyempurnakan simbolik perasmian. Sebagai tanda penghargaan terima kasih, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Pengerusi LPU untuk menyampaikan cenderamata kenangan kepada Yang Berbahagia Datuk. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada tetamu kehormat. Hadirin yang dimuliakan, saksikan bersama persembahan tayangan multimedia. Assalamualaikum, saya Dr. Nick Azwan dari unit NGO. Di sini kami telah menggunakan mesin NGO baru daripada Siemens. Mesin ini telah membantu kami di dalam membuat perawatan angiografi, di dalam mendiagnose dan memberi rawatan kepada penyakit-penyakit yang tertentu seperti penyakit neuro, termasuk stroke, tumor, kanser,
dan juga penyakit-penyakit pembuluh darah. Mesin ini telah membantu kami untuk membuat perawatan dan memberi rawatan yang agak tepat terus kepada tempat ketumbuhan atau kanser tersebut. Dan mesin ini juga telah membantu kami di dalam mengurangkan risiko radiasi semasa prosedur dan risiko X-ray kepada perawat dan juga kepada pesakit kami. So, dan kami juga dapat mempercepatkan dan juga membantu di dalam mengurangkan durasi prosedur dengan penggunaan teknologi-teknologi yang terkini. Dan sebagai contoh, kami sedang membuat rawatan kepada pembuluh darah di bahagian kaki untuk pesakit yang mengalami gangrene di bahagian kaki, terutamanya pesakit yang mengalami diabetes. Alhamdulillah, dengan adanya mesin baru ini dapat mengganti mesin Enjo yang lama yang telah kami pakai selama 12 tahun. Mesin ini telah mempunyai pelbagai teknologi yang mempercepatkan durasi pemeriksaan dan juga perawatan pesakit. Dan juga dia mesin ini juga telah mengurang kadar radiasi atau exposure semasa membuat rawatan kepada pesakit dan juga kepada perawat iaitu kami. Inilah mesin terbaru kami untuk buat ERCP. Dia ada satu mesin untuk buat X-ray. Kami perlukan mesin ini untuk buat procedure kerana kami perlu tengok di mana kami letakkan scope. So, kelebihan mesin ini adalah dia adalah mesin yang terbaru. Memudahkan kami membuat procedure kerana resolusi dia adalah tinggi dan dia lebih cepat dalam respons dia masa kita nak tangkap gambar X-ray dan untuk melihat di mana letaknya scope atau wire yang kami buat dalam procedure tersebut. Dia juga mudah digerakkan untuk mengambil gambar daripada angle-angle yang tertentu supaya boleh nampak dengan lebih jelas masa membuat procedure. So, ialah mesin yang terbaru kami dan sangat membantu dalam membuat procedure kami dan mempercepatkan procedure. Alhamdulillah dan terima kasih untuk unit Enjo Suite kerana memilih saya untuk menjadi salah seorang pesakit yang terawal menggunakan mesin Enjo yang terbaru ini. Dan saya juga ingin melahirkan jutaan terima kasih kepada semua tim Enjo Suite kerana memberikan perawatan yang paling optimum untuk saya sepanjang menjalankan perawatan di HCPN. Saya sebagai pesakit mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak hospital kerana telah menyediakan satu mesin fluoroskopi yang baru. Saya sebagai pesakit merasakan rawatan yang diberikan kepada saya lebih cepat dan mudah. Saya juga berterima kasih kepada seluruh tim Pusat Perkhidmatan Endoskopi kerana telah memberikan rawatan kepada saya. Dengan adanya peralatan angiografi yang terbaru di Hospital Chancellor Tuanku Mukris, ia akan menjadikan hospital ini suatu hospital yang memberi perkhidmatan yang terbaik dan terkini kepada masyarakat dan juga pesakit. Selain daripada itu, ia dapat digunakan oleh pakar-pakar di hospital ini untuk memberi latihan kepada pelatih-pelatih untuk yang menceburi di dalam bidang
intervensi radiologi dan juga perkhidmatan endoskopi. Kepada pesakit, saya berpendapat peralatan ini dapat membantu kami memberi perawatan yang terkini selaras dengan moto kami, kata faster dan friendlier. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kerana dengan bantuan Kementerian dapat kami menerima peruntukan RMK12 untuk membeli peralatan-peralatan baru ini bagi menggantikan peralatan usang di Hospital Chancellor Puan Tu Mukhlis. Para hadirin yang dimuliakan, demikian berakhirnya majlis perasmian peralatan perubatan RMK12 Hospital Chancellor Tunku Muhlis UKM. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada div-div kehormat, terutamanya yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi, mewakili Menteri Pendidikan Tinggi yang telah menyempurnakan perasmian sebentar tadi. Menutup tirai acara, majlis mempersilakan div-div kehormat bersama para jemputan untuk sesi fotografi kenangan dan seterusnya menikmati jamuan di galeri. Sekian, terima kasih. Sekalung budi, memori nan indah, sematkan di sanubari. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.